siapa lagi kalau bukan Sing Along. Yang pastinya selama satu jam ke depan saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh para singing-singing yang wow luar biasa sekali. Yang pertama kita punya peserta yang terbaik, ada Tim Jazz, Yayan Lydia, Dior Sister, ada Kakak Ulina, Kakak Ida, Kakak Nurliana, dan juga ada Kakak Ferry. Hop, 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 ya. Yeah. Oke, okay. Alright. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Tim Ballet. Ada Soraya Rashid, Nadia Sister, Kakak Eva, Evi, Hani, dan juga Nico. Hop, hop, yep, oke, okay. Alright. Sepertinya pagi ini ada yang berbeda. Saya melihat ada dua sister yang viral, yang terkenal dari Medan. Ada Dior Sister dan juga Nadia Sister. Luar biasa. Wow. Tapi kita mau tahu dong, kira-kira dari kedua sister ini kan pasti sama-sama suaranya bagus. Gimana kalau kita adu kebagusan suara mereka? Singing Band. Hit it. Tepuk tangan untuk Dior Sister. Gak main-main, tidak main-main. Tapi kita dengarkan dulu nih, Nadia Sister, yeah. Luar biasa. Oke, okay. Singing Band, hit it. Keduanya langsung bernyanyi, Singing Band siap? Sikat single together, yo! Waiting for you. Dua-duanya sama-sama bagus. Makanya kita kasih hadiah dua-duanya. Masing-masing mendapatkan Rp250.000. Yeah. Silakan kakak diambil. Aduh. Semakin menarik pagi ini yang pastinya bakalan tersinging-singing bersama singing lovers yang ada di rumah. Karena kita sudah masuk di babak yang pertama. Babak tebak judul. Soal ini bersifat rebutan dan bernilai 10 poin. Miss Singer akan membawakan potongan lirik dengan caranya tersendiri. Tim yang mengetahui judul dari potongan lirik tersebut harus segera mengambil mikrofon dan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang tidak terjawab akan dilempar ke tim lawan. Baiklah, sebelum kita mulai babak pertama, babak tebak judul, kita panggilkan dulu nih ya. Yang lucu, yang imut, yang gemesin, siapa lagi kalau bukan Miss Singer. Anda kalau pagi-pagi lincah banget makan apa sih? Aku? Sarapannya apa? Ya. Petasan jamwe. Wow, sangat tidak biasa. Biar baiklah. Semangat dong, biar kenceng suara aku. Pasti dong. Untuk ya. Nyanyi di sini. Pastinya dong. Tim Jazz,
dan juga tim Balance. Ingat ini adalah rebutan ya. Jadi dengarkan soalnya baik-baik. Kita mulai babak tebak judul yang pertama. Silakan Miss Singer. Begini. Ayo. Ayo. Perasaan baru begini. Baru begini loh. Kok tahu apa adanya? Apa? Gede banget ya by the way. Bukan lagi. Ya, bukan lagi. Namanya juga Mike Icon. Langsung nih dong. Judulnya Bujangan. Kamu yakin? Yakin lah. Ya udah gak bujangan. Enggak, gue udah enggak. Tapi apakah benar jawabannya bujangan? Singing band, silakan. Jadi bujangan kemana-mana. Asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Luar biasa sekali dengan begitu. Tim Balance mendapatkan poin 10. Tim Jazz, jangan mau kalah. Langsung ya, kalau tahu jawabannya langsung diambil mic-nya. Yes. Ya. Pertanyaan berikutnya, clue-nya dari saya. Dengarkan clue yang pertama. Lagu ini dirilis oleh Hijau Daun pada tahun 2008. Dan jadi lagu yang melambungkan nama band ini. Clue yang pertama. Ayo, ayo, ayo. Yakin mau jawab sekarang? Karena kita masih punya clue-nya. Tapi tahu? Ya, langsung jawab. Soraya, jawab, langsung jawab. Suara dengar jawabannya adalah judul suara. Yakin? Yakin. Baiklah. Singing band, apakah fans benar? Mendapatkan tambahan poin 10 poin. Yes. Tim Jazz mana suaranya? Yeah. Jangan mau kalah. Ya, jangan mau kalah cepat. Langsung saja kalau tahu diambil mic-nya, oke? Okay? Soal berikutnya dari Miss Singer. Silakan Miss Singer. Malam, malam aku sendiri. Sabar, lu laki-laki lu menang tuh. Udah di jawab apa? Apa lu nebak-nebak gue? Emang gue sabar. Dulu ya sabar. Bintang kehidupan. Bintang kehidupan. Apakah benar jawabannya bintang kehidupan? My God, gue. Benar gak ya? Benar! Mendapatkan poin 10. Baiklah, dengarkan pertanyaan berikutnya. Clue-nya dari saya. Ya. Dengarkan baik-baik. Lagu ini dinyanyikan dan dirilis oleh Anggi Marito pada akhir tahun 2022. Masih clue yang pertama. Mundur dulu. Masih clue yang pertama. Boleh mundur? Ya, sabar. Sabar. Saya sebagai kang parkir di sini, saya akan melihat. Hei, Anda ngapain di sini? Makin deket. Akhir tahun ya. Berapa? Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tidak bisa move on dari mantan kekasihnya. Dan tak mudah untuk mendapatkan penggantinya. Apakah judul lagu ini? Waduh. Aku tahu. Coba, aku pengen tahu. Pede banget lu dari tadi, bener. Kalau tahu gimana? Iya, apa-apa, judul. Jawab, judul. Segampang itu. Ku mencari penggantian. Judulnya. Tak segampang itu, TSI. Tak segampang itu. Yakin banget nih orang. Salah gak sih? Singing band, apakah benar? Benar kan?
Tak segampang dengan segitu. Bentar, ya. Mau ngecek ada toko kaset ya? Gue baru mau ngeliat. Ya. Ada toko dengan begitu, ya. Tim Bellets mendapatkan tambahan poin 10 poin. Gue rasa ini kalau mangap, di dalam ada pensi tuh. Hafal banget orang. Hafal semua lagu ya. Coba kita lihat soal berikutnya, silakan yes. Miss Singer. Jadikan hanya aku satu-satunya Sanggarwa. I know. You know. Hey Soraya. Hey, hey. You know ya. Oh, 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 oh my god. Oh my god. It's okay. It's okay. You jawab. You answer ya. Sini aku betulin. Orang butuh bantuan. Gak usah pegang-pegang. Catnya masih basah. Bangku kali, bangku taman kali ah. Makasih ya. Ya. Baiklah, Soraya silakan jawabannya adalah. Judulnya. Asmara telah terkali. Ya judulnya. Judulnya apa ya? Asma Librasi. Apa-apa? Asma Librasi. Asma Librasi. Asma Librasi. Asma Librasi. Oke, okay. Baiklah. Apakah benar judulnya Asma Librasi? Librasi. Baiklah, singing band. Kedua tim. Kita lihat akumulasi di babak ini, di babak tebak judul untuk kedua tim. Yang pertama adalah Jazz. Yes. Untuk tim Jazz mendapatkan poin. Berapa? Selamat mendapatkan 10 poin. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang berikutnya tim Ballads mendapatkan... Wow, 40 poin. Begitu di babak pertama ini tim Bellets unggul, tapi gak apa-apa. Ini kan yang namanya main permainan kecepatan. Yes. Jagoan kan menangnya belakangan. Oh, tapi menang nanti. Kalau jagoan menang di depan, habis filmnya. Wah, sombong nih orang juga. Ya, kita kurangin lagi deh, Pak. Kurangin mulu, tapi gak apa-apa buat singing lovers. Nih masih ada keseruan dan yang pastinya kita akan tersinging-singing di pagi hari ini. Di mana lagi kalau bukan di Sing Along.